Hei sahabat UMKM, 26 Mei 2016, Kongres Nasional UMKM di Yogyakarta menghasilkan piagam Jogja, di mana butir kelima dari piagam itu berisi tentang anjuran, dorongan untuk menjadikan UMKM naik kelas sebagai gerakan. Alhamdulillah, secara perlahan melalui berbagai sosialisasi, akhirnya gagasan itu semakin banyak diterima oleh berbagai pihak. Dan puncaknya pada tanggal 9 Oktober 2019 di kegiatan FGD, Akselerasi Sinergitas UMKM Naik Kelas di Bogor, berbagai kementerian, lembaga, asosiasi, dan komunitas UMKM menyepakati Gerakan Nasional UMKM Naik Kelas. Hal tersebut mendapat momentum saat Presiden Jokowi menugaskan kepada Menteri KUKM yang baru, Pak Teten, untuk menaikkelaskan UMKM dalam waktu 5 tahun ke depan. Pak Gayung bersambut, Gerakan Nasional UMKM Naik Kelas mendapat momentumnya. Berbagai daerah sudah memulainya, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan lain-lain. Kota Surakarta sudah punya program 1000 UMKM naik kelas. Dan segera menyusul, Daerah Istimewa Yogyakarta mengangkat program Si Bakul Bring Harjo untuk menaikkelaskan UMKM Yogyakarta. Ayo, kita bersama-sama mendukung Gerakan Nasional UMKM Naik Kelas. UMKM go modern, go digital, go global.